Oke guys, kembali lagi ke channel Spani Boy. Jadi di sini kita menjawab pertanyaan dari kalian membuat ikatan kaki tiga. Oke, langsung aja ke videonya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe channel ini menuju banyak subscriber. Oke. Langsung aja pertama diawali dengan simpul pangkal. Kalau saya biasanya membuatan ikatan kaki tiga ini, lilitannya dia cuma tiga kali. Boleh kalian itu melebihi dari tiga, terserah keinginannya masing-masing. Kenapa saya buat tiga? Karena mengirit tali. Jadi setiap lilitan itu kalian tarik, jangan lupa. Nah, kalian tarik ini, dan kalian tahan pakai tangan jari, baru kembali putar. Kuncinya itu ada tiga kali ya. Simpul dua. Boleh kuncinya itu boleh dua atau lebih dari dua. Kalau bisa dia lebih dari dua. Biar ikatannya itu kuat dan padat. Nah, sudah kunci, kita pangkalkan kembali. Pangkal ini bebas di mana saja. Kalau saya buat pangkalnya itu di kanan dan kiri biar terlihat rapi. Sudah selesai. Inilah ikatan kaki tiga. Saya diawali pangkal di kanan dan diakhiri kiri. Jadi totalnya dia 33. Saya 3 lilitan. Kalau sama pangkal berarti 5. Ini kita hitung. 1 2 3 4 5. Ya. 1 2 3 4 5. Ini 4. Sedangkan sini dia 3. Ya, jadi saya buat seperti ini biar rapi. Kuncinya ada 3 juga. Kita udah pasti kokoh nih ikatan. Jamin. Ini namanya ikatan kaki 3. Ya. Jadi terima kasih sudah komen. Kalau kalian ingin apa lagi, kita buat pertanyaannya. Semua kalian pertanyaan-tanya aja di Kalau kalian ingin membuat apa lagi, request apa lagi, silahkan ditulis kolom komentar. Ikatan apa, cara pembuatan apa, biar saya buat. Dan pioneering apa. Oke, jangan lupa tinggalkan jejak kalian dengan like, komen, dan subscribe channel ini menuju banyak subscriber. Untuk penjelasan ikatan dan detail ikatan, silahkan lihat di deskripsi. Terima kasih, see you next together.